Putri, negara terbaru sendiri ini segera muncul video syuting. Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barat tak henti menyita perhatian publik. Pernikahan yang baru ditemui selama 3 tahun lamanya itu tak pernah pun jadi bahan jinjingan. Muncul dugaan keduanya cerai lantaran belum dikaruniai buah hati. Kekinian beredar kabar munculnya video mirip Syahrini. Bahkan suaminya Reino Barat sampai menyaksikan hingga berjuta di RT. Informasi itu berawal dari sebuah kanal YouTube. Narator dalam video tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah video shoot seorang wanita mirip Syahrini di sisi kursi yang terletak di atas panggung. Kemudian ada seorang penari pria yang menyentuh tubuh wanita itu dan membuka pakaiannya sembari menari di depannya. Publik dikejutkan video panas mirip Syahrini bersama seorang pria, kata narator dalam video tersebut. Selain itu, narator dalam video itu juga mengabarkan bahwa Syahrini mencoba pasirnya untuk menyembunyikan maya. Bahkan Reino Barat juga sempat melakukan kekerasan dan melempar ibu mertuanya, ibu kandung Syahrini. Benarkah kabar tersebut? Video soal video syur mirip Syahrini dari beberapa melakukan kekerasan ini menyiapkan tuan sebuah foto dan potongan artikel tentang mereka. Video tersebut tidak menunjukkan atau tangan langsung dari Syahrini dari beberapa atau pihak terkait. Faktanya, video syur mirip Syahrini itu terjadi ketika istri Reino sedang mendung di sebuah klub untuk mendapat kejutan ulang tahun. Bahkan kejadian itu sudah terjadi jauh sebelum mereka menikah. Muak dengan perlakuan Reino Barat dan Syahrini, ini sindiran pedas dari Luna Maya. Muak dengan perlakuan Reino Barat dan Syahrini, kerasnya sindiran Luna Maya lewat ekspresi wajah. Hubungan Syahrini dengan Luna Maya memang bisa dikatakan tidak baik-baik saja dan terjadi cukup lama, semenjak Reino Barat dan Syahrini memutuskan untuk menjalin hubungan. Bukan jadi rahasia bila saat ini, Luna Maya pernah memiliki persahabatan dengan artis ternama, sebagai penyanyi dan pembawa acara. Persahabatan Syahrini dengan Luna Maya retak dan putus setelah Reino Barat dan Syahrini menikah. Gosip teman makan teman, Syahrini saat ini dinilai menipu Luna Maya untuk mendapatkan Reino Barat. Sejak itulah keduanya mulai mengalami perang dingin. Tidak jarang keduanya seperti saling sindir melalui konten sosial. Belum lama ini video Luna di TikTok yang ia kembali menyindir mantan pacar beserta istrinya ketika kita tahu cerita yang sebenarnya. Tulisnya dalam video itu memperagakan seseorang yang kaget Luna Maya langsung memasang wajah meledek dengan senyum-senyum sesekali matanya melirik kiri kanan seperti menoleh pada seseorang dan diakhiri dengan tawa yang menggelitik. Tidak sedikit dari netizen yang menilai itu bentuk sindiran pada Syahrini dan Reino Barat. Karena istri, tulis seorang netizen dengan singkat. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu, haha, sindir netizen lainnya. Ekspresimu cocok banget, tutur netizen. Bukan kali ini saja Luna dianggap menyindir Syahrini sebagai mantan sahabat. Sebelumnya Luna Maya pernah mengunggah video kiriman produk kecantikan yang sebenarnya Syahrini menjadi brand ambassador dari produk itu. Pil-pil sama cowok kayak bayi gede, Luna Maya diduga sindir Reino Barat yang sering dibanjir Syahrini. Hubungan Luna Maya dan Reino Barat sudah merenggang dan jauh, terlebih ketika mantan kekasihnya itu memutuskan untuk mengakhiri kisah asmara dan memilih Syahrini sebagai pendamping hidupnya.
Sejak Syah Rini dan Rini Barat memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga kehidupan, mereka berdua kerap dikaitkan dengan sosok-sosok bayi seperti Luna Maya oleh netizen. Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah postingan di media sosial, ada sebagian pihak yang mengira bahwa hal tersebut ditujukan untuk mantan kekasihnya. Pada unggahan postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede, peneliti simpulkan perempuan diusung dengan mencio alias cowok macam bayi gede. Heboh video panas mirip Syah ini dengan seorang pria beredar luas. Nama tak muncul di layar televisi, kini sudah tidak sadar dihebohkan dengan beredarnya video panas mirip Syah ini bersama dengan seorang pria. Video tersebut menampilkan seorang perempuan mirip istri Rini Barat itu sedang duduk di sebuah kursi yang ditaruh di atas panggung. Lalu tiba-tiba tubuh sosok perempuan itu disentuh oleh sosok penari pria. Tensi semakin memanas, tak berselang lama sosok pria dalam video tersebut membuka pakaian yang dipakai sembari merangkul tangan perempuan mirip Syah Rini itu. Dikutip dari pasarsuara.com dari Suara Fresh, cuplikan video panas itu dibagikan oleh akun Instagram @lombidaniofficial99. Dan hal itu pun mengundang banyak komentar dari warganet. Itu beneran SYR, kata netizen lain. Astaga, beneran SYR itu, tulis salah satu netizen. Terkait dengan kebenaran video tersebut masih diragukan. Akan tetapi jika benar kemungkinan itu adalah video lawas pasalnya saat ini Syah Rini, istri Rini Barat telah menutup aurat.